Ustaz yang sangat handsome, katanya pandai mengubat orang. Dan dulu nak pergi rumah beratur panjang. Dia kata boleh tengok jin lah, insyaAllah boleh buang jin. Kalau tak percaya pergilah, tapi bukan senang nak jumpa. Hari ini boleh tengok, hari ini dia cuti, dia bagi anugerah ke orang. Okey, kita persilakan Ashraf Muslim dan juga Syahir. Bila Israel datang memanggil. Anak seram. Ha? Anak seram. Ente seram? Ha. Anda pun seram juga? Itu pasal. Hei, saujana lah. Itu dulu. Ente, Ustaz Amirul. Ustaz Amirul baru balik dari Kuahirah. Itu anak nak tanya. Anak ada kemuskilan sikit. Apa? Kenapa dia orang? Kenapa? Hei, orang pegok ke? Bukan. Muang pegok pun nanya? Bukan. Muang ganu? Muang belagak dia cakap. Kecek ni Arab. Ni kawin? Kawin lah. Ana nak tanya. Kenapa dia ni bagi kita present untuk anugerah ni nasyid? Itulah aku dah faham. Bapa dia beri kita nasyid. Muka kita macam muka nasyid ke? Muka nasyid gamak ya? Oh, tu lah dah faham tu. Itulah pasal. Tapi cantik lah baju. Ini... Izzuan Ismail buat ni, comel tak? Comel. Ni mana ni baju dok kelik aku, mata aku tengok ni, hitam ke dia kilat-kilat ni. Kilat? Ni dia daripada Rifai. Okey, kita teruskan kategori kita. Ya, betul. Okey, kategori kita kali ni lah nasyid, di mana artis-artis nasyid kita selalunya dikuasai oleh yang lebih lama. Mungkin tahun ni kita tengok ada nasyid artis-artis baru yang memeriahkan lagi industri kita. Subhanallah. Betul tu. Jadi Ana kat sini, Ana pun menyokong sebab yalah, nasyid ni kadang-kadang dia memberikan input yang baik pada kita semua. Betul. Calon-calonnya. Jadi yalah, kita umumkan. Penyanyi nasyid popular. Rabban dan Sunnadi. Intim. Raihan. Hijaz. Mirwana. Penyanyi nasyid popular. Kita nak tengok siapa tengok pemenangnya. Pemenangnya ialah Min Uncle Hussein. Bukan. Oh, salah kita. Pemenangnya ialah Rabbani. Assalamualaikum. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu ayah kami, kepada Berita Harian dan juga semua peminat yang menyokong kami, dan juga kepada ibu bapa yang sentiasa mendoakan kami. Sesungguhnya anugerah yang diberikan ini, kami doakan semoga kita semua dianugerahkan negara yang aman damai dan juga dijauhi daripada bala bencana. InsyaAllah, jumpa lagi. Terima kasih.